hari karena diakhiri dengan makan nasi camblang. Bakal calon presiden RI dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, tampak menyantap sarapan nasi jamblang. Sabtu pagi, 3 Juni 2023, ia menyantap salah satu kuliner khas Cirebon itu di Nasi Jamblang Pelabuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, usai lari pagi mengelilingi Kota Cirebon. Saat itu, ia tampak didampingi Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati, dan lainnya, kedatangan Ganjar ke Kota Udang untuk menghadiri konsolidasi. Pemenangan Pilpres 2024 bersama jajaran DPC PDI Perjuangan sewilayah 3 Cirebon, Sumedang, dan Subang, di Stadion Bima, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Namun, sebelum merapat ke Stadion Bima dan bertemu ribuan kader PDI Perjuangan, Ganjar tampak menyempatkan waktu untuk lari pagi keliling Kota Cirebon, kemudian menyantap nasi jamblang. Demikian Ahmad Imam Baihaqi, Cirebon, Tribun Jabar. Tapi yang ini tambah menarik karena diakhiri dengan makan nasi jamblang. Kesatuan yang enak banget. Enak banget dengan makanan yang sangat khas dari Cirebon ya. Anak-anak yang tadi ikut makan. Apa yang tadi paling dinikmati Mas Ganjar? Apa tadi makanan yang paling dinikmati apa? Saya paling suka jambal roti. Ikan asin. Saya suka ikan asin. Jadi ikan asin yang paling enak adalah jambal roti yang ada dari Cirebon. Amin. Kadang-kadang saya minta kalau pas lewat beli atau minta dikirimin kawan-kawan yang lewat sini. Oh, enak. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.